go, go, jazz. Go, go, jazz. Salam dulu tuh, salam. Kita sekarang udah masuk, kita menyelidiki tempat-tempat yang cocok buat kita duduk. Betul? Betul? Kita sekarang ada di Ala Cafe. Welcome back to Gogo Jazz News. Jadi Hara Cafe ini lokasinya di Dr. Sutami nomor 62 Bandung, dekat dengan daerah kuliner Setrasari. Selain tempatnya cozy banget buat nongkrong, di sini pun bisa dijadikan tempat meeting atau tempat wedding loh. Dan yang paling penting, makanan-makanan di sini variatif dan Instagramable banget. So yummy, gengs. Bagi kalian yang dari luar Bandung, bisa juga menginap di kolektif hotel yang lokasinya satu gedung dengan Hara Cafe. Tapi ini hotel dijamin keren banget, gengs. Konsepnya kayak menginap di kargo gitu. Instagramable banget, gengs. Sisi apa ya aku sebagai pemesan tuh? Apa? Ya nanti ditulis di sini bawah. Iyalah, pokoknya cute-cute banget ya. Baru cheesy, spaghetti, pokoknya itu. Nanti kamu sendiri yang cobain yang kita mau nyecel. Gimana sih? Kita coba-coba aja dan lekok. It's good ya? It's good ya? Coba Jason minta katanya. Ini kubik, stick kubik, stick kubik. Coba deh stick kubik enak. Ini potongannya gede-gede. Ini lucu banget kok, Fer. Ada togenya. Apa lagi stick ada toge? Tapi ini apa? Ini katanya Jepang, Jepang punya sticknya. Enak banget. Juicy ya. Oke, terus apa lagi? Tapi susah motongnya. Kentangnya aja deh, kentangnya. Kirain dipotong-potong itu keras ya, ternyata empuk dalamnya. Coba kiwinya ya. Gimana? Asam segar? Manis. Wih, berarti keren, jagoan yang miliknya. Enak ya? Isin mamam dulu ya. Cama-cama. Kita cama-cama. Ini yang kids menu ya? Cel ya? Yang kids menu ya? Dikasih jempol, Pak. Dikasih jempol ya? Jempol. Jadi kalau buat anak-anak ya, yang pengen mesen makan sehat sempurna ini ya. Pokoknya ini kehormatan buat Cecil yang udah jauh-jauh datang ke sini. Lucu banget gak? Cek, kamu main krimnya juga. Ih, ini ada almondnya, guys. Aku suka. Kamu suka almond kan? Iya.
kayaknya mengguncang lidah. Ini apa ya? Krim. Mau pakai krim? Aku nggak mau aku nggak suka. Strawberry? Suka. Oke. Strawberry. Mau om? Kita cobain ya. Iya. Zap. Kayaknya kita cobain apanya dulu. Oh, kamu udah dicampur. Kalau aku cobain coklatnya dulu. Coklat dulu. Manis tapi nggak terlalu manis. Jadi kalau aku sih senangnya nggak ini ya, nggak terlalu kuat banget. Pokoknya mah berguncang di dalam mulut. Kita cobain kue yang kuenya juga enak. Sekarang kita coba es krim. Oh, dia soin. Kamu minum teh dulu aja ya. Vanilla. Tapi ini es krim apa? Diamond kayaknya bukan. Hagen Dazs. Bisa jadi. Mirip rolatnya. Coba kita rasanya. Apa nih? Coklatnya kita campur. Es krim kita campur almond, dulu rasanya gimana ya? Kamu boleh pakai strawberry, boleh. Kita campur semua. Semuanya disatuin gini nih. Pasti coklat. Bisa. Oke. Okay. Ini jatuh susah banget nih. Habis tangan kiri megangnya selain. Oke, okay. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Perpaduan yang menyentuh. Kamu tersentuh gak? Aku tersentuh banget loh. Dari hangat, manis, dingin. Pokoknya it's good ya? Pokoknya it's good ya? Pokoknya kalau makanan tuh boleh coba-coba. Yang lainnya gak boleh. Justin mau coba? Bener. Coba Justin kasih coba. Kita lihat Justin suka atau tidak. Enak? Apa manjur-manjur gitu enak? Gimana yummy? Yummy. 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 Apaan nih coklatnya? Enak ya? Kamu kuah juga nih, Jesse sama gini. Mau? Mau lagi enggak? Kamu kalah ya anaknya. Yang kedua. Apa? Yang kedua. Yang pasti ini Instagramable ya. Jadi kalau dipoto oke banget ini. Coba rasanya. Pokoknya ini katanya sih yogurt gitu nanti ya. Sabar. Ini kayak yogurt gitu tapi tetap namanya sih. Aku tahu ya kayak kamu mau sharing yang enggak? Oke. Gua ada susah. Dari yang manis ke yang asam.
bukannya dong lucu banget, ya ampun. Enak. Asam. Tapi kalau pas ngeliatnya manis pas dimakan asam. Coba dimakan lagi. Enak? Mantap, 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 mantap. Jason, gimana rasanya? Jason? Segar ya? Segar. Jadi gimana overall untuk restoran ini seperti apa? Pokoknya kalau standar resto itu kan harus bersih. Nah. Juga resto ya. High class kan itu resto, bukan empire. Kalau harganya sih harganya high class nih. Kalau dibilang harga kayaknya standar deh, standar resto. Emang harga mahal lah buat kantong-kantong mahasiswa mah agak mahal. Mau dimanapun itu tetap bersih tuh harus nomor satu. Oke, jadi overall kebersihan berapa? 8,5. 8,5. Untuk tempat suasananya, strategisnya. Ini pokoknya santai banget. Cozy ya. Cocok buat keluarga. Kalau dia tadi yang pacaran, ada yang kayak lagi meeting kayaknya. Gua ada kakek-kakek juga tadi yang pakai gua juga ada anak suami. Ya. Berarti dia juga suka kan? Oke, jadi berapa suasana untuk 8,5 juga deh. Ore! Teteu. Terus yang terakhir adalah rasanya bagaimana? Apakah rasanya mengalahkan segalanya? Kita tahu. Karena kita di Indonesia harus pemerataan dan kesamaan. 8,5. Boleh. Karena yang 10 di dunia itu enggak ada karena kesempurnaan milik Allah. Amin. Pokoknya ini tempat kayaknya benar-benar cocok buat lidah Indonesia maupun barat kan di sana. Wow. Oke. Jangan lupa kalau ada tempat-tempat enak di komen ya. Pokoknya yang keren-keren gitu lah. Yang enak dan oke. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye. Gojek. Tepuk tangan, tepuk tangan.